Korang, baju korang 90% hari ini dah start packing. Besok insyaAllah kita post up semua dan saya akan contact semua yang dah baju yang dah ready tu. So stay tune. Dan jangan lupa nanti target pula. Jangan lupa nanti untuk tag Leaf Alpha punya IG. Jumpa korang. So hari ni Dunkin Donut breakfast. Ni cafe latte. Lepas tu ni set. Sebenarnya ni dapat donut tapi ni nak bagi anak perempuan saya. Dan ini smoky sandwich. Okay, smoky chicken sandwich. So ini pun kira healthy juga lah sebenarnya. Boleh lah. Boleh dikira juga. Not bad. Just nak update yang malam ni hujung video saya akan minta isteri saya untuk update pemenang giveaway. Dan korang 90% baju dah ready. InsyaAllah besok kita akan post out. So make sure korang dah boleh settlekan payment semua. Dan jumpa korang dalam next scene. Itu masalah. So yang ini sepatutnya 2 hari lepas dah settle lah baju Leaf Alpha ni. Dan contact korang semua. Tapi saya memang tak sempat sangat. So terpaksa postpone. So malam ni lah nak settlekan juga sampai 11.30. So saya akan tengok semua susun lepas ni. Okay, so session workout dah habis. Now sekarang kita nak masak. Simple je. So spaghetti, saya sekarang semi diet sahaja. So spaghetti boleh buat juga pakai air fryer ni kalau korang tengok. Okay, satu benda pasal air fryer ni, dia senang korang pakai aluminium foil ni kan. Lepas tu korang letak satu sudu minyak je, dia dah cukup untuk buat ayam tu rasa sedap lah. Untuk rempah, korang boleh try jenis ni. So far yang ini favourite lah. Spice Cajun. Cajun spice ni memang ngam dengan ayam ataupun dengan daging. Alright guys, so ni whey yang biasa punya standard MMX. Lepas tu sebelah ni ada whey isoline daripada MMX juga. Kalau tengok secara bersebelahan, memang nampak lah yang isoline ni dari segi packaging pun kita tahu yang yang ini lebih premium lagi berbanding dengan yang sini. Sebab yang ini adalah whey protein isolate, okay? So ini adalah whey protein isolate. Yang ini adalah whey protein isolate campur dengan concentrate. So by theory ataupun secara faktanya, whey isolate adalah lebih premium daripada whey protein concentrate. Sebab whey protein isolate lebih filtered berbanding dengan yang whey protein concentrate. Okay, so apa beza dia? Siapa yang perlukan whey isoline ni berbanding dengan whey yang biasa ni? So, kalau kita tengok, whey isoline ni adalah dia punya kandungan karbohidrat dia sangat rendah. Jadi ini adalah sesuai untuk orang yang betul-betul tengah lean down, okay? Orang yang tengah nak build six packs, yang tengah jaga diet, yang sangat kira macros dia. So whey protein isolate ni lebih ideal berbanding dengan whey protein yang tadi tu lah, yang biasa punya metabolic whey yang biasa. So whey protein isolate ni pula adalah whey protein isolate, bermaksud dia adalah extra filtered protein, bermaksud fat dia dah keluar, kemudian dia betul-betul pure protein. Dan juga dia tak ada lactose. So whey protein isolate bila tak ada lactose, dia sesuai untuk orang yang selalu ada masalah meragam bila minum protein concentrate. So kalau korang biasa minum protein, perut korang meragam, dan whey protein isolate ni adalah solution kepada orang yang ada masalah macam tu. Dan kalau korang nak better, so bila whey protein isolate ni adalah salah satu je benefit dia juga adalah dia punya absorption rate dia lebih tinggi berbandingkan whey protein concentrate. Jadi dia betul-betul, sebab dia betul-betul pure protein lah. So kalau korang nak ada extra budget, dan korang patut go for whey protein isolate. So persoalan kedua adalah tentang rasa dia. So kita nak tahu apakah rasa whey protein isolate ni, sedap ataupun tidak. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk dulu dalam ni macam mana. Jadi kita sama-sama tengok. Okay, so saya nak tunjuk perbezaan dia. Kita akan pakai scoop ni. Okay, saya nak tunjuk lah korang yang ini yang biasa whey protein yang concentrate punya daripada MMX. So kalau korang tengok dulu dia punya tekstur macam ni. Okay, macam ni. Dia macam pasir tau. So kalau korang tengok yang isolate punya, okay, ni memang texture whey protein isolate lah. Dia macam agak macam debu, dia ringan. Sebab dia betul-betul dah keluarkan fat content dan juga carbs content daripada protein ni. So benda yang paling penting sekali adalah kita nak rasa whey protein isolate ni. So ini whey protein. Kebetulan baru habis lepas training, jom kita try. So nak ambil satu scoop.
Air korang boleh letak 250ml ke 350ml bergantung kalau korang tak suka manis, jangan letak air lebih banyak sikit lah. So yang ini saya letak dalam 300ml. Okay. Air sejuk. So air sejuk dalam ni. So we put it nicely. Okay. Jom kita tengok. Okay guys, ni menarik tau. Saya bancuh, saya goncang sekejap je. Kalau saya tengok dari segi texture dia memang dah larut cepat gila. Yang ini memang salah satu ciri-ciri whey protein isolate. Whey protein isolate. Just nak dapat confirm, aku letak air terbanyak sikit tadi. So kita akan ikut sukatan dia. Saya rasa 250ml dah sesuai untuk satu scoop. Tadi air terlebih banyak. Okay, so ni memang confirm rasa whey protein isolate. Memang rasa smooth gila. Dan dari segi rasa, saya berani cakap lah, ni antara the best whey protein isolate yang saya pernah rasa. Boleh dikatakan setaraf dengan Dymatize. Kalau korang tahu, Dymatize punya ISO 100 tu antara the best whey protein isolate tau. Dan dia punya rasa pun, Dymatize tu lebih manis. So yang ini, kalau orang tak suka manis sangat, so yang ini saya rasa memang sesuai. Memang rasa kena dengan tekak lah. So dari segi rasa, saya boleh katakan 9.5 over 10 untuk saya punya personal taste. Serius kena. Serius tak muak. Saya suka gila flavor coklat ni berbanding dengan yang standard whey. So yang ni memang ngam lah. Ni memang boleh pergi jauh. Saya berani recommend korang untuk try whey protein isolate ni. So just nak minta, okay, Coach Hidra hari ni dia ada kat sini. So disebabkan supaya tak bias, saya nak buat blind test lah. Dia buat blind test, dia tak tahu yang mana satu whey isolate. Kau tahu yang mana satu whey isolate? Tahu kan? Tak. Tak tahu kan? Okay, dia tak tahu yang mana satu. So saya je yang tahu, saya akan bagi tahu dekat mana. Korang akan tahu dekat sini lah, kat skrin ni, yang mana satu whey isolate. Kau boleh try yang ini. So apa first impression kau? Dari segi texture rasa. Okay, dia macam lembut-lembut sikit. Lembut-lembut. Tapi okey lah sebab dia tak manis, tak terlalu manis. Tak terlalu manis sikit. Cuba try yang ni pula. Ni lagi kurang manis. Lagi kurang manis. Kalau kau prefer yang mana? Kalau dari segi rasa, kau rasa mana lagi smooth antara dua ni? Mana lagi smooth? Maksud ni lagi macam lagi light. Lagi light lah. Macam lagi, lagi air lah. Jadi ni agak pekat lah. Ni tebal sikit lah. Yang pekat sikit. Pekat sikit. So kalau dari segi kau punya personal preference lah, kau suka yang antara dua ni mana? Yang ni kot. Kau suka yang ni? Kau suka rasa yang lagi pekat macam ni lah? Okay. So kat sini korang akan tahulah yang mana satu flavor. Sekali lagi. Sekian ni. Okay, so korang boleh tengok kat sini, kat bawah ni. So pilihan dia flavor yang ni. Saya punya favourite yang ini. Okay, so korang bergantung ke korang punya minat yang mana lah. So kalau korang nak tahu, yang ini whey concentrate. So yang ini whey concentrate. Rasalah dia sebab tu tebal sikit rasa. So tu rasa dia pekat sikit tau. Kalau yang ni, dia macam chocolatey yang agak-agak kemilu sikit lah. Yang ini lebih light. So kalau macam orang yang kurang minat manis ke kan, so yang actually ni sebab tu rasa dia lagi smooth tu lah. Korang rasa yang ni lagi light kan. So ini adalah whey isolate. Jadi kan? Habis kan? So ya, kalau korang nak tahu, saya akan buat resepi share dengan korang dessert protein guna whey protein isolate ni. So make sure korang stay tune dan tengok video, next video yang saya akan share. Tekan subscribe dan jumpa korang dalam next.